Halo guys, selamat datang di channel Dinosaurus Review, sebuah channel yang membahas tentang hewan-hewan purba, termasuk tentu saja dinosaurus. Pada episode yang pertama ini, kita bakal membahas apa sih dinosaurus itu, apa saja sih jenisnya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu untuk para penonton. Dinosaurus diambil dari bahasa Yunani deinos yang artinya mengerikan dan sauros yang artinya kadal, yang dapat kita sambung menjadi kadal mengerikan. Namun kita melihat sebenarnya dinosaurus tidak terlalu mengerikan juga. Ya kalau yang satu itu mengerikan sih. Loh, kenapa disebut kadal? Ya, dinosaurus pada saat pertama kali ditemukan diklasifikasikan sebagai reptil besar sejenis kadal. Namun seiring berkembangnya waktu, dinosaurus dijadikan kelompoknya sendiri. Karena apa? Dinosaurus adalah hewan berdarah hangat. Jadi mereka tidak cocok dikelompokkan sebagai reptil yang berdarah dingin. Wah, ada banyak sekali jenis dinosaurus. Hingga sekarang, sudah lebih dari 700 spesies dinosaurus yang sudah ditemukan dan diidentifikasi. Nantinya, kita bakal membahas dinosaurus yang setidaknya familiar di telinga kalian. Kalian mungkin tahu kalau ada T-Rex, Triceratops, dan Brachiosaurus. Juga yang sangat kontroversial, Brontosaurus. Oh iya, Brontosaurus termasuk dinosaurus pertama yang sebenarnya palsu loh. Apa maksudnya? Tahukah kalian juga kalau ada dinosaurus yang masih hidup hingga zaman sekarang? Ya, yang itu. Tentu saja, sangat menarik bukan topik dinosaurus ini? Topik dinosaurus merupakan topik yang sangat unik. Kita bisa mempelajari hal-hal yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Ada banyak manfaat dengan mempelajari dinosaurus. Banyak hal yang belum kita ketahui dari planet kita tercinta ini. Kita masih perlu banyak belajar. Dengan mempelajari dinosaurus, kita berarti turut mempelajari kisah bumi kita ini, serta bagaimana bumi kita ini kembali pulih setelah zaman dinosaurus. Kita pun akan tertarik mempelajari fungsi bagaimana sih ekosistem bumi kita ini dalam berbagai kondisi. Dengan mempelajari dinosaurus, kita juga akan menghargai keragaman ciptaan Tuhan. Dan pastinya, kehadiran dinosaurus telah membawa manfaat untuk bumi ini. Kita juga bisa tergugah untuk melestarikan bumi kita ini. Oke, stay tune untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, share, dan subscribe channel ini supaya bisa memberi manfaat lebih kepada khalayak luas.